Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para rakyat Amor dimanapun Anda berada. Alur Cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar Raibong dan Sandrina. Malam hari ini yang ingin Bang Mimin sampaikan ya, di sini terlihat pokoknya bikin kesal Fokan dan bikin rakyat Amor senyum bahagia. Tuh, kira-kira berita seperti apa ya para sahabat? Namun sebelum kita kupas, yang baru menemukan channel ini untuk dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, kabar pertama di sini, Bang Mimin ingin memberikan kabar rating TV DJS terbaru ya para sahabat. Nah, di sini dilansir dari tvmania.id nih para sahabat. Dari jendela SMP di tanggal 12 bulan 3 2021 untuk S-All-nya ya, ada di posisi 14. Aduh, gimana nih para DJS lover semuanya, harus semangat dong nonton DJS-nya. Jangan sampai sinetron kesayangan kita ini keluar dari jalur 10 besar ya para sahabat. Untuk top 12 stasiun TV-nya masih diduduki untuk RCTI ya, disusul SCTV yang ke nomor 2, selanjutnya IVM, MNC TV, ANTV, GTV, dan seterusnya ya para sahabat. Gimana nih untuk para DJS lover, Resan lover, para rakyat Amor semuanya, harus semangat dong, ini hari demi hari DJS semakin turun. Gimana nih, pokoknya kita harus naikin rating DJS secara bersama-sama ya. Tidak ingin nih para DJS lover sampai dari jendela SMP ini sampai tamat lebih cepat nih. Pokoknya semangat DJS ya, ini para fan ini sudah bikin semangat. Pokoknya nontonnya di TV ya para sahabat, jangan sampai nontonnya tidak di TV agar rating DJS semakin naik. Kemudian yang selanjutnya di sini, Bang Mimin ingin memberikan kabar kesal Fokan ya, dari Raibong dan Sandrina tadi. Duduk, pokoknya di sini untuk para jombloan dan jomblowati bisa dibikin iri deh pokoknya sama Resan ini. Duduk, wah kesal Fokan saya nih, WKWK bekas, sorry ya lambat tuh para sahabat. Tadi siapa yang nonton Meet and Greet nih, pokoknya bakalan seru sekali ya para sahabat. Di sini tampak ya, si Raibong dan Sandrina saling lirik nih, cie-cie. Duh, pokoknya mendapat responan positif dari rakyat Amor nih, banyak sekali ya. Di sini salah satunya dari Resan Sakil ya, siapa tadi yang bilang tatapannya beda? Enggak lo, lihat tuh mata lo, lihat masih tetap sama, enggak ada beda kan? Aduh, sama emosinya seperti itu ya berasa. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat mereka saja ya. Pokoknya tadi MNG-nya sudah sangat-sangatlah seru, kita harus tadi yang tidak nonton bakalan nyesel deh pokoknya. Tapi tenang saja, di sini Bang Mimin ingin memberikan sedikit bocoran atau informasi dari hasil Meet and Greet tadi ya para sahabat. MNG kali ini seriusan asupannya banyak, udah lama nggak lihat ready pukul kecil-kecilan sama Sandi. Duh, pokoknya di malam minggu ini bikin para rakyat Amor yang jomblo pasti bakalan ngiri. Seenggaknya gue mau lihat mereka temenan sahabatan yuk kayak Siva Angga, walaupun pernah ada rasa seenggaknya masih bisa jadi partner kerja. Sebenarnya mereka berdua, mereka semua anak-anak DJS itu baik-baik semua ya para sahabat, tidak ada yang bermusuh-musuhan. Kemudian di sini ada selanjutnya ya. Nah, di sini belum mulai saja, ini para teman-teman sudah bilang cie-cie yang non lagi nyengit lu jomblo. Duh tuh, bisa aja Bang Mimin ini para sahabat. Pokoknya para Resan lover dan DJS lover semuanya dibikin bahagia malam ini ya para sahabat. Di malam minggu, malam yang panjang, malam yang sangat indah sekali ya. Di sini banyak sekali responan positif dari para fan ya di sini. Nah, ada salah satunya dari Afrida ya di sini. Kagak bosen lihat konten Lumin tuh. Pokoknya sangat-sangat semangat semua ya. Gua kaget waktu ngulang-ulang video baru. Nih para sahabat ya, ada sedikit bocoran atau cuplikan dari MNG tadi ya. Nah, di sini ada lagi nih, Kak Bunga sekarang udah mulai aktif ngevideoin Jolan ya. Malam mingguku bahagia banget ya. Auranya aja udah beda banget gak sih? Itu pokoknya
Di malam hari ini, di sore tadi, para sahabat Resan Lover semuanya dibikin bahagia ya. Kemudian tak terlupa lagi di sini Bang Mimin ingin memberikan sebuah tambahan ya para sahabat. Di sini tampak si Rebong merayu si Sandrina. Aduh tuh, gimana ya rayuan mautnya Rebong kepada Sandrina nih? Harusnya tuh lo mix Amerika sama harusnya tuh dan di sini ada postingan dari Resan MV ya, harusnya lo setengah Amerika, setengah punya gua. Duh, bisa aja ya Bapak Ri kita ini untuk merayunya Ibu Amor kita ya. Di sini ada balasan dari para fan ya, udah iya saya senang, entah senang di MNJ maupun di sinetron Double A, pokoknya kita malam ini diberikan asupan-asupan vitamin untuk malam minggu hari malam ini ya para sahabat. Pokoknya semuanya harus bahagia, para DJ lover, Sun lover semuanya harus nonton, semangat ya setelah nonton MNJ pada malam hari ini ya para sahabat. Teman-teman yang bilang JJ adalah gua saat lihat Resan kayak dulu lagi. Pokoknya mereka berdua ini pokoknya the best ya. Entah di sinetron, entah di dunia aslinya, bikin baper semua orang pokoknya ya para sahabat ya. Pokoknya mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Mimin sampaikan. Untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Bang Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.